Umat Islam sebentar lagi akan menyambut Idul Adha 1444 Hijriah yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2023 dengan melaksanakan ibadah kurban. Dalam membeli hewan kurban tentunya harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu sehat, cukup umur, tidak cacat, dan bebas dari penyakit. Berikut adalah tips memilih hewan kurban sehat dan aman. Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 29 Juni 2023. Sebagaimana ibadah Idul Adha yang dilakukan oleh umat Islam adalah berkurban. Dalam berkurban, hewan kurban haruslah sehat agar sesuai syariat Islam dan sah disembelih. Hewan yang dikurbankan pun harus dari hewan ternak seperti kambing atau domba dan sapi. Berikut adalah ciri-ciri hewan kurban yang sehat, dikutip dari akun resmi Instagram Pemprov DKI Jakarta, @DKIJakarta, Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, @DKPKP.Jakarta, dan situs resmi basnas.go.id. Muka hewan cerah, seperti mata cerah, atau tidak ada kotoran mata, dan tampak bergairah. Bulu bersih, tidak kusam, dan tidak rontok. Lubang kumlah seperti mulut, telinga, hidung, anus, bersih dan normal. Badan hewan tidak kurus, seperti tonjolan tulang yang terlihat di bagian tubuh. Pilihlah yang gemuk. Hewan bergerak dengan lincah. Nafsu makan terlihat baik. Kotoran pun juga harus normal atau berbentuk padat. Suhu badan normal, yaitu 37 derajat Celcius atau tidak demam. Kemudian, hewan harus sudah cukup umur. Syarat minimal umur hewan kurban kambing atau domba dan sapi adalah sebagai berikut. Kambing atau domba minimal berumur 1 tahun yang ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Sapi minimal berumur 2 tahun yang ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Kemudian juga dianjurkan untuk menyembeli hewan jantan. Selain itu, pastikan hewan kurban tidak cacat. Berikut adalah ciri-ciri hewan tidak cacat yang harus diperhatikan. Pastikan hewan tidak memiliki kebutaan. Kaki hewan tidak pincang, tanduk hewan utuh, tidak patah atau mengalami keretakan. Telinga utuh atau tidak ada kerusakan, terkecuali bekas penanda telinga atau ear tag. Hewan masih memiliki testis yang lengkap sepasang dan bentuk serta letaknya simetris. Adapun hal yang harus diperhatikan selain dari kesehatan hewan kurban, yaitu bertransaksi secara aman. Dan berikut adalah tips aman bertransaksi saat kurban. Belilah hewan kurban di tempat yang terpercaya, seperti penjual atau lembaga sosial dan keagamaan. Belilah hewan kurban bersertifikat sehat atau veteriner atau surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Demikianlah tips cara memilih hewan kurban yang sehat dan layak. Selalu diperhatikan kualitas dan kondisi hewan yang dipilih untuk berkurban di Hari Raya Idul Adha. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Gilang Gatut Tetuko, Kantor Berita Antara, mewartakan.